Lisan ini paling banyak dosanya. Ada dosa ghibah, fitnah, namimah, adu domba, kata-kata buruk, kata-kata kotor, saling mencela satu sama lain, banyak. Tapi orang-orang soleh tidak begitu. Apalagi di zaman-zaman sekarang, ada yang saling merendahkan satu sama lain. Teman-teman lihat, dalam surah Al-Hujurat ayat 11, ini penting sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la yasqar qaumun min qaumin asa ayakuna khairan minhum. Wahai orang-orang beriman, jangan engkau ini mengolok-olok, merendahkan, mengejek. Bisa saja orang-orang yang engkau ejek itu lebih mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan dirimu. Jadi jangan kita cepat sekali berbicara atau cepat sekali mengeluarkan statement atau cepat sekali bereaksi, cepat sekali menulis segala sesuatu di sosial media kita. Itu bukan karakter Ibadur Rahman. Itu bukan karakter orang-orang yang saleh. Dia berpikir sebelum dia bicara, dia berpikir sebelum dia menulis segala sesuatu, apa dampaknya. Kata Rasulullah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkata-kata baik, lisannya baik. Lisan baik itu karena hatinya baik. Hati itu cerminan, lisan itu cerminan dari hati. Lisan itu karena inputnya baik, dia baca yang baik-baik, dia tahu yang baik-baik, makanya lisannya baik. Makanya kita mau jadi orang seperti itu, teman-teman semua.